Tribuners, informasi pertama hari ini ada rekomendasi tempat wisata edukasi untuk Anda. Ada Taman Wisata Air Kito di Jambi, Tribuners. Tempat wisata berkonsep mini zoo ini memiliki beragam satwa jinak, baik dari mamalia hingga reptil. Jadi para pengunjung dewasa maupun anak-anak bisa bermain dan memberi makan satwa-satwa di sini secara langsung. Dan untuk mengetahui keseruan wisata di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Yon Rinaldi dari Tribun Jambi. Silakan rekan Yon Rinaldi. Ya, Rizka, terima kasih. Tribuner, berwisata sambil memberikan edukasi kepada anak, kenapa tidak? Di Jambi ada Taman Wisata Air Kito yang lokasinya tidak jauh dari kota Jambi. Hanya sekitar 10 menit dari gerbang kota Jambi, Jalan Jambi, Palembang. Di sini kalian bisa langsung berinteraksi dengan berbagai macam binatang yang disediakan di taman ini, mulai dari destinasi wisata burung, jadi kita bisa berinteraksi dengan burung merpati, Tribuner. Kita juga bisa langsung memberikan makan burung merpati langsung dari tangan kita. Tidak hanya burung merpati, destinasi wisata ini juga menghadirkan taman kelinci, di mana kita juga bisa mempelajari seluk-beluk kelinci, mulai dari mitos kelinci, perawatan kelinci, sampai kita bisa bercengkramah dengan kelinci di sini. Terus juga ada taman rusa, di mana kita juga bisa memberi makan rusa, terus juga ada berbagai macam unggas, tribuner, juga ada reptil, mamalia. Nah, untuk taman reptil sendiri, ini kita juga bisa langsung berfoto dengan reptil-reptil yang disediakan di taman ini. Tapi jangan khawatir, tribuner, karena petugas ini sangat cekatan sekali. Selain cekatan, mereka juga atraktif dalam memberikan informasi tentang berbagai macam hewan yang akan kita jumpai di sini. Selain itu, taman ini juga menghadirkan kolam renang khusus untuk anak, terapi ikan, dan menariknya, pemilik atau pengelola taman wisata ini tidak membatasi pengunjung untuk membawa makanan dari luar. Jadi kita bisa menggelar tikar, lesehan di bawah pohon-pohon rindang yang terdapat di destinasi wisata ini untuk menikmati makanan yang kita bawa dari rumah. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas rekomendasi dan juga informasi Anda, rekan Yon Rinaldi dari Tribun Jambi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!